Apakah termasuk salah ketika ibadah saya semakin terjaga di saat merasakan sulitnya, sakitnya patah hati? Kenapa harus patah hati? Hah? Memang cuma satu perempuan. Hah? Banyak hamba Allah, masya Allah, kayak kehabisan stok. Hah? Harus, apalagi laki-laki, masya Allah. Hah? Memalukan betul. Kalau saya punya, kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Carilah laku, laki-laki itu biar kakek-kakek laku. Jadi jangan tunggangi keistiqamaan dengan patah hati. Nanti kesannya, nanti kalau susah baru dekat sama Allah, jangan. Jadi ini yang belum menikah ini, cepat-cepat menikah. Tunggu apa kira-kira? Tunggu Dajjal? Dan jangan terlalu rewel, ini itu syaratnya, ini macam-macam.